السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، اللهم فقهني في الدين وعلم التأويل وافتح لنا يا ربنا كما فتحت لعبادك الصالحين. آمين يا رب العالمين. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, saya itu masih jadi santri di saat Kiai Idrus Ramli sudah jadi kiai. Ya, jadi saya itu levelnya level murid bagi beliau. Jadi nanti silakan ba'da isya istifadah ambil banyak-banyak ilmu beliau. Kalau saya insya Allah kalau umur panjang setiap bulan sekali di sini. Tapi kalau beliau jarang-jarang di sini ya. Terlepas dari kecenderungan pergerakannya, saya tidak ada urusan dengan itu. Yang penting beliau sudah menjadi ulama di saat saya masih menjadi santri. Ya. Kemurnian akidah ahlus sunnah, itu tema kita. Baik. Nanti untuk kajian akidah ahlus sunnah yang versi ilmu tauhid, ilmu kalamnya, silakan gali dari beliau, mungkin kritiknya segala macamnya. Saya akan mencoba mengemukakan yang jarang dibahas orang mengenai apakah sufi itu ahlus sunnah? Apakah orang-orang tarekat itu ahlus sunnah? Ini jarang dibahas orang. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi sebelum antum tanya, saya yang tanya dulu ke diri saya sendiri ya. Sebelum menjawab siapa itu, apakah akidah sufi, akidah tasawuf, maka kita tanya dulu, apakah yang disebut tasawuf, siapakah yang disebut sufi? Kalau telah jelas deskripsinya, definisinya, siapa yang disebut? Kalau yang disebut itu pas, baru hukumnya nanti pas. Kenapa hari ini antum kalau search di YouTube, di Google, cari sufi, cari tarekat, itu yang keluar yang aneh-aneh atau yang nyalah-nyalahin. Kenapa? Karena definisi tasawufnya tidak pas. Siapa yang mendefinisikan tasawuf? Musuh tasawuf atau ahli tasawuf? Yang pas. Ahli tasawuf, sebagaimana ilmu kedokteran yang mendefinisikannya ahli kedokteran. Jangan tanya ke dukun ilmu kedokteran, pasti dia serang tuh kedokteran. Antum biasanya nanya tasawuf kepada orang yang anti tasawuf. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kritik, hina. Contoh, ya, ada seorang ustaz, gak usah disebut namanya, ketika ditanya, apa itu tasawuf, akidah tasawuf? Jawabannya zindiq. Ya, dengan kefasihan bahasa Arabnya zindiq gitu ya. Kayaknya fasih sekali ya. Apa arti zindiq? Bahaya loh nyebut zindiq. Zindiq itu artinya al-fisq, khuruj minat ta'ah, kefasikan atau keluar dari ta'at. Keluar dari ta'at. Kita telah sering membahas akidah ahlus sunnah itu telah dikumpulkan, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi. Sebagaimana fikih diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, Hanafi, Malik, Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa tidak ikut akidah Imam Syafi'i saja? Akidah Imam Syafi'i itu telah diriwayatkan ulang oleh Imam Asy'ari. Gitu. Jangan dibalik-balik. Kok enggak ikut akidah Bukhari saja? Akidah Bukhari itu isinya sama dengan akidah Imam Asy'ari. Mau bedah, silakan bedah Kitabul Aqidah, Kitabul Iman dari Sahih Bukhari, isinya sama. Persis sama, ya. Maka kita coba lihat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari yang wafatnya 324 Hijriah. Separuh hidupnya lebih itu di zaman Salaf. Salaf di akhir abad ketiga Hijriah. Ternyata beliau belajar ke murid-murid dari imam-imam besar.
murid dari Imam Ahmad bernama Zakaria As-Saji. Masih ada lagi Al-Jumahi, ya, masih banyak beberapa ulama yang lain. Apakah pernah Imam Asy'ari berguru kepada Sufi? Baru nanti kita ketahuan apa siapa itu Sufi. Saya sudah bedah-bedah, ternyata baru ketemu dalam kitab At-Tabaqat, Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, karya seorang imam ahli hadis bermazhab Syafi'i, namanya Imam Tajuddin As-Subki. Di situ dia buat syair yang panjang sekali, dan beliau mengatakan, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengambil akidahnya dari beberapa ulama, terutama Imam Al-Junaid, Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Siapa ini Junaid Al-Baghdadi? Sering dengar? Kalau kita search di Google langsung keluar Imam Sufi. Imam Sufi. Sufi yang bagaimana? Sufi yang kalau udah nyampe gak sholat, kalau udah zikirnya sudah tinggi terus dia gak perlu lagi baca Quran. Bukan, gak ada itu. Itu bukan tasawuf. Ya, tasawuf itu didefinisikan secara contoh birrasm dalam bahasa ilmu mantik, ilmu logika adalah Imam Junaid. Imam Junaid inilah kemudian yang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah versi Sufi kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Oleh karena itu, la Sufi illa wa huwa Ash'ari. Tidak ada Sufi kecuali dia akidahnya Ash'ari. Ahlus Sunnah. Kalau ada Sufi tidak berakidah Ash'ari, maka diragukan kesufiannya. Karena tasawuf tidak ada di Syiah, tidak ada di Mu'tazilah, tidak ada di kebatinan. Sufi itu cuma ada di Ahlus Sunnah. Namun sekarang beberapa orang karena definisi dia tentang tasawuf tidak benar, maka yang dia bayangkan tasawuf itu adalah orang-orang Syiah. Hei, hati-hati. Syiah itu punya yang mirip, tapi itu bukan tasawuf, namanya irfani. Apa arti irfani? Filsafat ma'rifatullah. Filsafat doang, nazariyat, teori-teori bertuhan. Maka muncullah seorang syekh yang hebat luar biasa untuk kategori mereka, namanya Syekh Razi, ya, atau Mula Sadra. Ditulis satu kitab 9 jilid cetakan terbaru, Tis'ah Mujalladat, ya, namanya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Tapi saya baca, wah ini bukan tasawuf, isinya debat filsafat. Dia bantah ini, bantah itu. Tasawuf tidak ada bantah-bantahan. Tasawuf itu mengamalkan satu hadis. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu kesempurnaan agama seseorang, dia meninggalkan hal yang enggak manfaat. Salah satunya debat. Karena memperkeruh kalbu. Kita debat, itu benar pun hatinya keras. Maka beda Ash'ari Sufi dengan Ash'ari ahli akidah, ahli kalam. Ash'ari Sufi tidak suka berdebat, suka berzikir. Ash'ari ahli kalam, ahli tauhid suka berdebat. Itu bedanya. Sama-sama akidahnya Ahlus Sunnah. Imam Junaid inilah yang menghubungkan Imam Ash'ari secara rohani kepada Rasulullah. Jadi Imam Junaid berguru kepada Imam Sarir Saqti. Imam Sarir Saqti berguru kepada Ma'ruf Al-Kharqi. Ma'ruf Al-Kharqi berguru kepada Imam Dawud At-Ta'i. Atau Hasan Al-Ajmi, Dawud At-Ta'i, kemudian Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berguru ke banyak sahabat, di antaranya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu. Maka nyambunglah dari Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beliau berguru ke sahabat-sahabat yang lain. Namun karena nama Sayyidina Ali itu disebut Madinatul Ilm, kota ilmu dan pintunya adalah Ali, maka menyebut nama Ali sudah cukup. Dan perlu diingat, ketika orang punya silsilah ke Sayyidina Ali bukan berarti dia Syiah. Nah, ini orang banyak keliru. Oh, kalau ke Ali Syiah, antum menghujat Ali. Menghujat Ali itu namanya Nasibi, lawan dari Rafidi. Jadi Syiah itu disebut Rafidah, merendahkan sahabat Nabi selain Ali. Kalau merendahkan Ali disebut dengan Nasibi, dan dua-duanya disebut menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah.
Itu enggak boleh dua-duanya. Yang benar itu sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allah ridha semua. Nah, ini jalurnya. Ini yang kita sebut isnad. Yang kita sebut isnad. Apakah Imam Asy'ari terhubung ke Imam Syafi'i? Terhubung. Imam Asy'ari berguru kepada Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji berguru kepada banyak murid Syafi'i. Salah satunya Imam Al-Muzani. Imam tadi Ahmad bin Hanbal. Mereka berdua belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi kalau masih ada yang bertanya, kok enggak pakai akidah Syafi'i? Ya sudah, ini akidah Syafi'i ada di Imam Asy'ari. Antum mau tuh buktinya? Silakan buka nanti kitab Al-I'tiqad karya Imam Ahli Hadis namanya Al-Baihaqi. Di kitab itu disebutkan setiap bab, hampir semua, tidak semua, ya hampir semua, selalu ada kaul-kaul Imam Syafi'i sebagai penutup bab. Artinya akidah Asy'ari itu akidah Ahli Hadis, Ahlus Sunnah itulah akidahnya Imam Syafi'i. Ya. Tapi sayang hari ini orang mencoba mengaburkannya. Oh, kita enggak usah ikut Asy'ari. Asy'ari itu kan bukan Rasulullah. Ya emang bukan Rasulullah. Bukan Imam Ahlus Sunnah, siapa bilang? Ya. Idza utliqa Ahlus Sunnah fahumul Asy'ariyah wal Maturidiyah. Imam Ahli Hadis, penghafal hadis terbanyak di zamannya, setelah itu enggak ada lagi sampai sekarang. Sebanyak beliau. Al-Hafiz Al-Lughawi Murtada Az-Zabidi, imam dari Yaman, dari Zabid, yang kemudian hijrah ke Mesir. Pengarang kitab Ithaful Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, itu berjilid-jilid, semua hadisnya disyarah, riwayatnya dijelaskan. Ketika orang menuduh kitab Ihya Ulumuddin lemah hadisnya, ternyata beliau eksplorasi dahsyat sekali. Hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Ghazali sangat luar biasa. Apa kata beliau? Jika Anda menyebut Ahlus Sunnah dalam sejarah Islam, pasti yang disebut adalah Asy'ari dan Maturidi. Dan sekarang anak-anak muda yang seumuran dengan saya berani mengatakan firqatud dalah al-Asy'ariyah, kelompok yang sesat itu bernama Asy'ari. Allahu Akbar. La ya'rifut tarikh, enggak tahu sejarah ini orang. Antum sering pakai Arba'in Nawawi tidak? Sering. Arba'in Nawawi siapa yang ngarang? Imam Nawawi. Imam Nawawi apa akidahnya? Ahlussunnah Asy'ari. Ahlussunnah Asy'ari. Imam siapa lagi? Kalau belajar di pesantren ada kitab-kitab hasyiah karya Imam Zakaria Al-Ansari. Itu juga Imam Asy'ari, bahkan semua tarekat sufi dia punya. Semua tarekat sufi dia punya, Naqsybandiyah, Qadiriyah, tapi dulu belum ada namanya Tijaniyah, ya, adanya Syaziliyah, Khalwatiyah, semuanya dia punya. Dia punya semua itu. Ya. Kemudian dia punya murid, muridnya punya murid lagi, jadi dia punya murid Maulana Imam Ramli. Imam Ramli senior dan Maulana Ramli yang junior itu punya murid namanya Al-Imam Al-Kushashi Al-Madani, Imam Kushashi. Imam Kushashi ini punya murid di Indonesia namanya Burhanuddin, yang kemudian dia dikenal belajar ke Aceh juga, ya. Burhanuddin ini lebih tepat berguru ke muridnya, ya, namanya Al-Qurani, dan kemudian juga Abdurrauf As-Singkili. Abdurrauf ini langsung ngambil ke Al-Kushashi. Dari Abdurrauf ini kemudian berkembanglah ke Burhanuddin, ya. Jadi Burhanuddin, Abdurrauf, Singkel, ya, pernah dengar Singkel Aceh? Abdurrauf berguru ke Imam Kushashi. Kushashi punya khalifah pengganti namanya Al-Qurani. Mereka semua ahli hadis. Ahli hadis bukan ahli hadas. Hafal ribuan hadis. Maka dulu sufi, Asy'ari, muhaddis, faqih, semua gabung. Gabung di satu orang itu. Kalau mau ngaji hadis ke beliau, ngaji fikih ke beliau, ngaji akidah ke beliau, ngaji tasawuf tarekat sufi ke beliau. Dulu ada isu berkembang di Nusantara ini, negeri kita, mengenai wujudiyah. Kelompok yang mengatakan zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ya, zat ingsun zat Allah, gitu. Itulah yang disebut ajaran Syekh Siti Jenar, wallahu alam, ya. Sebelum itu sudah ada di Aceh. Maka orang Aceh berkirim surat kepada Syekh Al-Qurani. Siapa yang berkirim surat? Guru kami, ahli filolog,
Profesor Dr. Oman Fathur Rahman, kemudian mempertegas orang itu adalah Syekh Yus Abdul Rauf Al-Sengkeli, ya, yang berkubur di Aceh. Pasti sudah ada yang ke sana ya, atau mungkin orang sana. Beliau itu kirim surat ke Madinah. Maka dulu akidah ulama Aceh, ulama Sumatera, ulama Malaka, ulama sampai ke Sarawak, sampai ke Jawa, semuanya itu berporosnya ke Madinah. Imam siapa tadi? Al-Qushasy dan Al-Qurani. Qushasy berguru ke Ramli, berguru kepada Imam siapa? Zakaria Al-Ansari, ya. Ramli junior, kemudian Ramli senior, lalu Imam Zakaria Al-Ansari. Semuanya. Namun generasi ini kemudian mulai pudar, mungkin karena faktor penjajahan, tapi masih berkembang di daerah Pariaman, ya, di daerah Aceh, itu masih ada yang nyimpen. Saya masih ketemu dengan orang-orang yang menyimpan itu. Maka muncullah kebangkitan berikut. Kebangkitan berikut muncul dari generasi di akhir tahun 1800-an, kita sebut abad 19. Maka muncullah di Sumatera ada Syekh Al-Hafiz Al-Muqri Abdurrahman dari Batu Ampar, ya. Itu kakeknya Bung Hatta, umurnya panjang 150 tahun. Kemudian generasi murid-muridnya muncullah kemudian Syekh Sulaiman Rasuli di Sumatera sana, Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Kemudian di Jawa ada Maulana Syekh Hashim Ash'ari, ada pendiri Muhammadiyah siapa? Syekh Ahmad Dahlan. Guru mereka bernama di Semarang namanya Syekh Saleh Darat. Mereka semua itu belajar di Mekah. Kalau tadi porosnya di mana? Madinah. Sekarang di Mekah. Di Mekah mereka berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berguru kepada Mahfud Termasi dari Termas Pacitan. Jawa mana tuh? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Ya. Itu generasi luar biasa. Kemudian juga ada Mahmud bin Kinan Al-Palimbani, ya. Juga ada, tapi dia berjuang di negeri ini, namanya Syekh Arsyad At-Tawil, murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Dia Bantani kemudian dibuang ke daerah Manado sana. Mereka semua itu terhubung kepada Said Bakri Syata. Said Bakri Syata terhubung kepada Said Ahmad Zaini Dahlan yang dulu face to face berhadapan dengan pembunuhan-pembunuhan Wahhabiyah. Maka dia tulis buku Fitnah Al-Wahhabiyah. Itu buku ditakuti oleh orang-orang yang kemudian punya keilmuan sanad kepada Wahhabi. Maka ganti nama jadi Salafi. Itu sebabnya. Kenapa? Wahhabi itu identiknya dengan berdarah-darah. Antum baca buku itu sudah ada PDF-nya, bahkan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya apa? Fitnatul Wahhabiyah. Fitnah artinya kekacauan-kekacauan yang disebabkan oleh Wahhabi. Saya enggak mau cerita isinya, ya. Mengerikan sekali, ya. Dan itu berulang lagi tahun 79, mereka bawa senjata namanya Juhaiman. Maka pecahlah Wahhabi yang ilmiah dengan Wahhabi bersenjata. Nah, Wahhabi yang ilmiah itu menyebut dirinya sekarang Wahhabi murni, Wahhabi resmi. Mereka cuma ngaji-ngaji aja, tapi kita diteror dengan kata-kata bid'ah, sesat gitu ya. Tapi masih mending lah daripada yang bawa-bawa senjata ini, ya, mengerikan sekali. Juhaiman namanya. Dia mantan murid dari Syekh bin Bas rahimahullah, lalu kemudian kecewa dengan tim Hizbah. Tim Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar, kok lelet sekali. Maka dia enggak tahu dapat senjata dari mana, masuk ke Ka'bah. Dibredel tuh orang. Guru kami Maulana Syekh Ahmad Marwazi, orang Betawi, orang Kuningan sini, menyaksikan dengan matanya sendiri itu bagaimana orang ditembak begitu, ya. Beberapa tempat masih ada bekasnya. Terjadi lagi. Mereka menghalalkan darah sesama muslim. Bagaimana mereka kita tidak muslim? Kenapa? Antum suka ziarah kubur, antum tawasul, udah kafir bagi dia sudah. Nah, ulama kita silsilah ilmunya bukan ke mereka, ke siapa? Ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang beliau itu langsung berhadapan dengan mereka. Beliaulah mufti Syafi'iyah di Mekah, imam di Mekah waktu itu. Maulana al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tayyib, marhaban.
Al-Alamah Syekh Idrus. Fadal. Masya Allah. Ini kita enggak pakai tol Al-Badru. Enggak pakai rebana. Fadal. Isyaknya jam berapa? 7 lewat ya. Baik. Tadi saya sudah mengantarkan Pak Kiai. Teruskan. Ya, waktu Pak Kiai telah jadi kiai, saya masih santri gitu. Ya. Mohon berkah ilmunya nanti ya. Saya teruskan sedikit, habis itu silakan Pak Kiai buka lagi, nanti lanjut ke ba'da isya. Kalau saya tiap bulan di sini aman. Nanti Pak Kiai karena jarang di sini, kita pelorotin ilmunya banyak-banyak ba'da isya ya. Mohon izin sebentar Pak Kiai. Baik, tadi kita sampai di Maulana Al-Imam Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Imam Ahmad Zaini Dahlan inilah kemudian yang paling berani menentang face to face kelompok Wahabi. Bayangkan dia di Mekah langsung berhadapan-hadapan. Syukurnya kitab-kitabnya telah muncul, telah bisa kita akses di dunia maya, ya. Kitab yang saya sebut tadi apa namanya? Fitnatul Wahabiyah. Ada satu lagi yang ilmiah, Ar-Raddu 'alal Wahabiyah. Di situ dia membahas tentang tawassul. Ketika dan ini berlanjut loh ya. Jadi ternyata kesalahan itu, gagal faham itu diwariskan turun-temurun. Apa pemahaman Wahabiyah terhadap tawassul? Tawassul itu minta ke makhluk, maka syirik. Maka dianggaplah semua Asy'ariyah yang bertawassul musyrik. Itu kesalahan ini kemudian turun-temurun. Sekarang silakan cek buku kitabnya Syekh Saleh Fauzan, masih hidup. Dan dia menyebut orang istighasah tawassul dengan asyirkul akbar. Wajar di Bangladesh, di Sri Lanka orang lagi tawassulan maulidan dibom. Kenapa? Dianggap syirik. Jadi kesalahan itu kok diwariskan gitu. Ya, nah, ini kemudian yang bikin kita sedih. Dan alhamdulillah di negeri kita punya yang dari dulu orang setelah kenal pendekar Wahab, pendekar yang melawan Wahabiyah ya. Orang sering sebut pendekar Aswaja, guru kita Maulana Syekh Idrus Ramli Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Dan uniknya apa? Beliau ini enggak pernah secara formal ngaji di Arab, tapi ilmunya melebihi khirij ya, tamatan Arab gitu. Jadi ternyata negeri kita punya keunikan, dan Jawa itu salah satu yang masih mempertahankan hari ini tradisi itu. Saya ingin langsung kasih ke beliau, semoga beliau berkenan walaupun 20 menit ya, untuk membuka memanas-manasi kawan-kawan. Tafadhal Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul sanaul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-aqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati ma'asyiral ulama inal kiram, para alim, para ustaz, wa nakhussu bidzikri al ustaz ad-doktor Ar-Razi Hashim. Saya sudah lama mendengar nama beliau, dan beliau sepertinya pemerhati ilmu hadis, ahli hadis lah kalau di Indonesia. Sekarang ini baru bertemu langsung dengan orangnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Dimudahkan semua urusannya oleh Allah.
dan terutama dimudahkan untuk menyebarkan ilmunya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Jami Bintaro Jaya yang saya banggakan dan saya hormati, pembicaraan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akhir-akhir ini semakin menjadi lebih penting daripada masa-masa sebelumnya. Mengapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, kita meyakini bahwa golongan yang dijanjikan selamat oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak golongan adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita juga tahu Islam itu disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, sedari awal memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ada hubungan dengan ini fenomena 100 atau 200 tahun terakhir di mana umat Islam di Indonesia ini menghadapi banyak tantangan, terutama tantangan ideologi atau tantangan akidah. Merebaknya faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kita. 100 tahun yang lalu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab berjudul Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tebalnya kira-kira 40 halaman. Itu karena menghadapi tiga aliran yang berkembang di negara kita. Ada Wahabi, ada Syiah, ada kebatinan, batiniyah. Padahal baru tiga aliran. Sekarang ini aliran yang berkembang di negara kita bukan tiga. Ada berapa? Apakah 30? Bukan 30. Atau 300? Bukan 300. Tahun 2009 saya meneliti dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Itu dijumpai sekitar 300 aliran sesat sekitar Jawa Timur. Kalau tiap provinsi rata-rata 300, negara kita ini 34 provinsi. Kira-kira berapa? Mungkin ada 3.000 lah, kurang lebihnya ada 3.000 aliran di negara kita. Aliran yang bermacam-macam. Ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari semua aliran ini yang paling besar pengaruhnya mewarnai terhadap pemikiran umat Islam di Indonesia ada 4. Yaitu Wahabi, Syiah, Hizbut Tahrir, dan liberalisme, pluralisme. Itu yang paling besar. Karena keempat faham ini hampir di semua titik di Indonesia itu ada tokohnya, ada pengikutnya. Yang empat ini. Kalau yang lain itu kadang-kadang hanya di sebagian daerah. Daerah lain tidak ada. Ini tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari sebagian aliran ini yaitu Wahabi juga mengklaim mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Mereka ngakunya ahli sunnah wal jamaah dan merasa dan membangun propaganda bahwa mereka ini ahli sunnah wal jamaah yang murni. Anehnya mereka diajak ketemuan gak mau, padahal sudah murni. Katanya murni, mengapa diajak ketemuan gak mau? Gimana kalau gak murni? Mereka ini ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaahnya gak ada. Di mana jamaahnya? Mereka ini kalau ngumpul banyak orang, jamaahnya dari mana-mana. Kalau kita ini gak perlu dari mana-mana. Jamaah tahlil, jamaah yasin, tingkat RT. Itu luar biasa. Belum gabung tingkat kampung. Lebih banyak lagi kita ini. Ini masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi menyoal tentang kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini, yaitu Asy'ariyah Maturidiyah, itu memang masih murni. Mengapa murni? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Jadi ayat ini merupakan deklarasi pengumuman dari Allah bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat terbaik di antara sekian umat yang ada. Maksud umat terbaik ini
perbandingannya dengan siapa? Apakah dibandingkan orang-orang kafir yang ada sekarang? Misalnya Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddha. Bukan itu. Orang kafir itu gak ada nilainya di hadapan Allah. Maksud umat Islam ini umat terbaik, maksudnya umat Islam ini lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu yang masih bersih berjalan di atas ajaran tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tufuna sab'ina ummatan." Kalian umatku umat Islam penyempurna 70 golongan. 70 umat. Umat Islam ini penyempurna 70 umat. Namanya penyempurna, makanan itu kalau makanan penyempurna biasanya rasanya lezat, manis, lembut. Kita istilahkan dengan cuci mulut, padahal bukan cuci mulut. Karena setelah masuk kotor lagi. Itu maksudnya cuci rasa. Bilangnya cuci mulut itu, karena mulutnya makan lagi. Nah, karena umat Islam ini umat penyempurna, maka bagaimana antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wajal. Kalian adalah yang paling baik dan yang paling mulia di hadapan Allah azza wajalla. Ini umat Islam. Jadi umatnya Rasulullah ini lebih afdal daripada umatnya para nabi terdahulu. Mengapa lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umat Islam ini paling banyak beramal? Apakah karena paling lama beribadah? Bukan, bukan karena itu. Kalau ukuran baik dan tidak itu paling banyak beramal, paling lama beribadah, umat Islam ini gak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu. Orang-orang dulu itu badannya besar-besar, umurnya panjang-panjang. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata tingginya 30 meter. Besarnya 3 meter setengah. Usianya rata-rata 1000 tahun lebih. Ada yang 1200, 1500, 2000 tahun, 2500. Itu umatnya Nabi Adam. Nabi berikutnya semakin dikurangi oleh Allah. Makin kecil, umurnya makin pendek. Nabi berikutnya kurang lagi. Nabi berikutnya kurang lagi. Sampai Nabi kita usianya berapa? 63 tahun. Karena nabinya 63 tahun, umatnya kira-kira segitu. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasadu ummati bainas sittin was sab'in." Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Umat Islam ini kalau sudah masuk 60 tahun hati-hati. Mengapa? Ini berarti masa-masa menunggu datangnya malaikat maut untuk melakukan panen. Oke, berapa panen? Saya kalau ke bawah pusar ini ya berapa? Mungkin 17 atau berapa. Cuma kalau ke atas ini sudah 40 lebih, 44 ya. Saya lahir tahun 75. Masih aman. Masih aman. Enggak, kalau lebih 70, sudah 70 malaikat maut enggak datang. Berarti ini dapat bonus. Yang namanya bonus biasanya tak sampai 2 kali lipat. Nambahnya enggak kira 70 lagi. Paling 75, 70 berapa. Nah ini umat Islam. Umurnya pendek-pendek, orangnya badannya pendek-pendek. Bangsa Indonesia ini rata-rata gak sampai 2 meter. 1 meter 60, 1 meter 65, 1 meter 70, pendek-pendek memang. Nah, kalau seperti itu, umat Islam ini ibadahnya tidak lama. Amalnya tidak banyak. Mengapa paling afdal? Di dalam ayat ini diterangkan ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian senantiasa menyuruh kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ini karakteristik umat Islam. Makanya di sini menggunakan fi'il mudhari' yang bermakna istimrar tajaddudi. Umat Islam itu dimanapun berada pasti ada yang ngajak ngaji, ngajak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang Wahabi macam-macam, pasti ada yang melawan dan mereka lari pontang-panting. Pasti begitu. Umat Islam tuh di mana-mana pasti ada yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Jangankan yang tinggal di sini, saudara-saudara kita kerja ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang. Mereka berkomunikasi melalui media sosial, kalau hari libur mereka kumpul. Setelah kumpul, apa yang mereka lakukan? Mereka ngajak ngaji bareng. Kalau ada di antara mereka yang agak pinter, diangkat jadi ustaz.
Karenanya ustadz itu di Indonesia, walaupun kerja ke Hong Kong, jadi ustadz juga di sana. Walaupun sambil kerja, tapi ustadznya biasanya waktu libur aja. Ini. Dan kalau ada libur panjang, mereka ini iuran, lalu mengundang ustadz dari Indonesia. Karenanya seperti Dr. Ar-Razi, ini mungkin diundang ke Korea, kemana itu. Ustadz-ustadz di Indonesia. Itu diundang ke sana bukan pakai bahasa Korea. Bukan orang Korea pendengarnya, kita gak bisa bahasa Korea. Ya pendengarnya orang Jawa, orang Sumatera, orang mana, orang Madura. Itu pendengarnya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dan ini karakteristik ini berbeda dengan umat terdahulu. Orang-orang Bani Israel misalnya dicela oleh Allah. Kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Kalau umat Islam ini jangan macam-macam. Walaupun populer, terkenal, viral, salah ngomong, merendahkan Rasulullah, seluruh Indonesia ramai. Kemarin ini ada orang bilang apa? Rasulullah masih kecil katanya, tidak terurus, lalu rembes ya, artinya hidungnya itu keluar ingus, gak terurus lah. Ini orang bodoh namanya, gak ngerti sirah nabawiyah. Dikiranya Rasulullah itu manusia biasa, itu manusia pilihan. Para nabi itu gak sama dengan manusia biasa. Ini berarti gak pernah khatam sirah nabawiyah yang paling tipis. Bukan sirah nabawiyah yang paling tebal. Mengapa? Rasulullah itu sejak kecil dijaga oleh Allah. Di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasulullah itu kalau bangun tidur, wajahnya seperti tak bangun tidur. Kedua, kelopak matanya bersih, wajahnya ganteng, rambutnya tersisir rapi. Enggak sama dengan kita. Kita ini jangankan bangun tidur, baru ngantuk sudah jelek kelihatannya. Apalagi bangun tidur. Ngantuk aja sudah gak bagus kelihatannya kita ini. Sudah gini. Mengapa? Begitu ngantuk yang namanya kedua mata produktif mengeluarkan tai mata ini. Yang para nabi dijaga dari seperti itu. Ini masa kanak-kanak Rasulullah disamakan dengan masa kanak-kanak dia. Lalu dia bilang, coba di Mekah itu ada pohon jambu, mungkin nabi ketika masih kecil mencuri jambu. Loh. Ini gak ngerti sirah nabawiyah. Rasulullah tuh sejak kecil sudah baik. Rasulullah kata bunda, ini azan ya. Kata Bunda Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya. Begitu Rasulullah diambil, Rasulullah ini oleh ibu Halimah dikasih susu yang kanan, yang kiri untuk anaknya sendiri. Karena sejak awal dikasih susu yang kanan, maka apabila Rasulullah dikasih susu yang kiri, gak pernah mau. Mengapa? Itu bukan hak beliau. Sejak kecil, Rasulullah sudah ngerti hak orang lain, kok malah mau mencuri jamu. Jangan-jangan dia yang suka mencuri jambu masih kecil. Lalu Rasulullah disama-samain dengan dirinya. Na'udzubillah min. Ini. Makanya hati-hati ya. Kemurnian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini perlu kita jaga. Karena umat Islam ini selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat Islam ini umat yang dijaga oleh Allah. Umat yang dilindungi oleh Allah. Di mana perlindungan Allah? Umat Islam ini tidak akan bersepakat pada kesesatan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ibnu Majah, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku atas kesesatan. Umat Islam ini kalau bersepakat, berijma, pasti benar. Ini yang disebut dengan teori atau konsep ijma para ulama. Kalau tidak bersepakat, terjadi perbedaan apa yang menjadi ukuran barometer standar kebenaran. Fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kamu melihat terjadinya perbedaan pendapat, berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mayoritas ini menjadi standar. Karenanya kata para ulama, tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah ajarannya menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Mengapa? Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena selalu amar ma'ruf nahi mungkar, mayoritas mereka tidak akan menjadi pengikut aliran sesat, tetapi konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting. Masalah golongan mayoritas.
Karena mayoritas ini menjadi standar kebenaran ahlus sunnah wal jamaah, maka kelompok-kelompok minoritas jangan coba-coba menyalahkan ajaran mayoritas. Pasti dihajar dari mana-mana dan mereka siap tidak datang di acara-acara diskusi. Mengapa? Ini mayoritas. Ahlus sunnah ini dalil-dalilnya, masalah-masalahnya, setiap persoalan yang ada di dalam, yang melakukan koreksi, yang melakukan ijtihad, yang melakukan istimbat, ya, yang melakukan tahqiq, tahqiqul masail, ini mayoritas para ulama. Kalau sudah mayoritas para ulama, kita ini gak perlu ragu-ragu terhadap kemurnian ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Karena mayoritas ini memang standar kebenaran di dalam Islam. Kemudian karakter lain umat Islam ini, wa tu'minuna billah, kalian senantiasa beriman kepada Allah. Artinya apa? Umat Islam ini keimanannya dijaga oleh Allah. Artinya mayoritas umat Islam tidak mungkin bersepakat menjadi orang kafir atau kesyirikan. Gak mungkin. Karenanya tanda-tanda aliran sesat adalah kelompok yang mengkafirkan mayoritas. Sesat itu. Mengapa? Mereka gak tahu keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Karena umat terbaik dipuji oleh Allah, wa tu'minuna billah. Kalian senantiasa beriman kepada Allah. Memang ada yang musyrik, yang murtad, tapi sedikit. Kalau mayoritas gak mungkin. Karenanya di dalam hadis, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Uqbah bin Amir Al-Batini radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku ba'di." Aku gak khawatir kalian akan syirik sesudah. Rasulullah gak khawatir umatnya akan syirik. Walakinni akhsha 'alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan pada kamu sebenarnya persoalan dunia. Bukan soal syirik atau kafir. Kalian soal dunia yang dikhawatirkan. Antanafasu fiha. Kalian memperebutkan, berlomba-lomba soal dunia. Karena kalian memperebutkan, berlomba-lomba soal dunia, fataqtatilu. Kalian saling bunuh-membunuh. Karena saling membunuh-membunuh, fatahliku kama halaka man kana qablakum. Kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian binasa. Nah, ini artinya apa? Umat Islam mayoritas mereka tidak akan syirik, sudah ada garansi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ini termasuk karakteristik keutamaan umat Islam sebagai umat terbaik. Wa tu'minuna billah. Karenanya Wahabi mengkafir-kafirkan orang. Ini apanya yang dikafirkan? Tawassul kafir. Istighatsah kafir. Tabarruk kafir. Akhir-akhirnya maulid Nabi kafir. Maulid kafir. Maulid. Orang baca sholawat memuji Rasulullah dikafir-kafirkan. Mereka ini saking otaknya otak takfir memang ya. Yang ada di dalam pikirannya kafir, kafir, kafir. Itu aja otaknya itu. Nah, ini karena waktu sudah isya ya. Kita break sebentar untuk azan isya. Kurang lebihnya wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Desa, nanti akan kita lanjutkan kajian. Dan sebagai informasi, nanti selain untuk pertanyaan bisa lewat kertas, juga bisa lewat Instagram. Bukan di @majelis1, bisa diberikan di kolom komen layar kajian kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi almillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral asatidzah, para asatidz dan para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan sesi tadi pembicaraan kita tentang kemurnian akidah ahlus sunnah wal jamaah.
setelah kita tahu bahwa Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ariyah Maturidiyah yang merupakan golongan jumhur muslimin. Alhamdulillah ini banyak sekali yang hadir. Ini ada bintang tamu kita ya, Ustaz Al-Habib Ghaiz Segaf. Ketahuan aja lagi. Duduk di atas, kursinya kurang satu ini. Ada dua orang. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena ini berbicara tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemurnian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menulis kitab-kitab akidah melalui dua pendekatan. Ada pendekatan akli, ada pendekatan nakli. Atau ada pendekatan nakli, ada pendekatan akli. Pendekatan akli adalah pendekatan rasional. Artinya, para ulama yang menulis konten-konten akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya biasanya menggunakan dalil akli. Ini seperti yang banyak berlaku di dalam kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, seperti kitab Umul Barahin Imam As-Sanusi atau kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Syarah Kharidatul Bahiyah karangan Syed Ahmad Ad-Dardir, Syekh Ahmad Ad-Dardir. Kemudian kitab-kitabnya Imamul Haramain, kitab-kitabnya Al-Ghazali, kitab-kitabnya Ar-Razi, itu kebanyakan pendekatannya adalah akli, dalil-dalil akal. Ada juga para ulama Ahlus Sunnah atau Asy'ariyah Maturidiyah menulis kitab-kitab akidah menggunakan pendekatan nakli. Artinya dalil yang disampaikan dalam penyajian konten-konten akidah itu adalah dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Para ulama yang menggunakan pendekatan nakli ini tidak sedikit, banyak sekali. Di antaranya adalah karya-karya Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi di dalam kitab-kitabnya, terutama menyangkut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, hampir semuanya pendekatannya nakli. Karena beliau memang seorang ulama besar di dalam bidang hadis. Dan hampir semua persoalan di dalam bidang akidah beliau punya tulisan. Misalnya pokok-pokok akidah, Imam Al-Baihaqi menulis kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Cuman kitab I'tiqad ini banyak ditahqiq oleh ustaz-ustaz Wahabi dari Saudi. Kalau ustaz Wahabi yang mentahqiq, menoleh sedikit ke bawah bikin sakit hati. Ini diantaranya ya, kitab I'tiqad. Dan pendekatannya pendekatan nakli. Kemudian Imam Baihaqi juga menulis tentang ayat-ayat dan hadith-hadith mutasyabihat. Beliau punya kitab khusus namanya Al-Asma' was-Sifat. Asma' was-Sifat ini juga ditahqiq oleh Wahabi. Nah, Imam Baihaqi ini juga punya kitab tentang takdir, Kitabul Qada' wal Qadar, di mana Qada' Qadar ini merupakan polemik antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Di belakang Mu'tazilah ada Syiah, ada Zaidiyah, ada Khawarij, kemudian sekarang Hizbut Tahrir yang tidak beriman kepada Qada' Qadar. Imam Baihaqi menulis kitab Al-Qada' wal Qadar. Atau misalnya tentang azab kubur, karena ada sebagian Khawarij tidak percaya kepada azab kubur, Imam Baihaqi menulis kitab berjudul Itsbatu Azabil Qabr. Itu di antara kitab-kitab Imam Baihaqi di dalam bidang akidah. Selain Imam Baihaqi yang juga menulis kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pendekatan nakli adalah Al-Imam Abu Amr Ad-Dani.
Beliau punya kitab berjudul Ar-Risalah Al-Wafiyah. Itu juga pendekatannya pendekatan ilmu hadis. Karena hampir semua konten oleh beliau dalilnya Al-Qur'an dan hadis. Kemudian juga Abu Mansur Al-Lalakai, penulis kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ini artinya apa? Kedua pendekatan, baik pendekatan nakli maupun pendekatan akli yang dilakukan oleh para ulama kita, dan ini sudah melalui ujian ilmiah yang otentik. Mengapa demikian? Karena konten-konten akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah selain oleh para ulama ditulis di dalam kitab-kitab itu sudah diperdebatkan dengan pihak khusum, orang-orang di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Setelah melalui perdebatan panjang oleh para ulama kita, kemudian ditulis di dalam kitab-kitab. Karenanya kedua pendekatan ini menjadi bukti bahwa akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah baik dari segi nakli maupun segi akli benar-benar murni dan benar-benar otentik. Itu tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kita ini tinggal dari aspek mana kita melakukan uji materi tentang kemurnian akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dari segi manapun, insya Allah kita ini mampu dan bisa membuktikan kemurnian konten-konten atau masalah-masalah, ya, masail-masail, persoalan-persoalan yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, baik nakli maupun akli. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah Wal Jamaah melakukan ujian keotentikan untuk membuktikan, verifikasi kemurnian akidahnya tidak bisa, tidak mampu. Saya contoh ya, tahun 2000 Januari 2015 saya berdebat dengan Syiah di YIN Jember. Waktu itu yang menantang debat dari pihak Syiah, ada Syiah, tokoh Syiah dari Condet, alumni KUM 9 tahun di KUM, kemudian dari Malang di KUM 8 tahun di YIN, yang mengadakan kawan-kawan dari NU. Saya dari NU sendirian. Moderatornya agak condong ke Wahabi waktu itu. Jadi moderatornya benar-benar moderat, karena bukan NU, bukan Syiah, malah Wahabi. Jadi moderator itu kan perlu yang moderatkan, orang Al-Irsyad. Malam-malam, karena yang menantang asalnya ya anak-anak NU bertengkar di Facebook sama anak-anak Syiah. Sampai yang Syiah menantang debat, karena menantang debat didatangi bos-bosnya yang Syiah itu. Sampai ke Pamekasan, ke Surabaya, ini gimana? Harus datang, karena kita ditantang. Terus kawan-kawan datang ke rumah, 3 kali ke rumah. Yai, apa? Ini harus sampean ini. Kok harus saya? Ini bertengkar soalnya, kalau kalah gimana katanya. Yang lain lah, jangan saya terus. Enggak, kalau yang lain kita ini masih khawatir katanya. Kalau sampean insya Allah gak khawatir. Akhirnya malam-malam Syiahnya didatang. Acaranya besok hari Senin tanggal 25 Januari. Syiah ini malam-malam datang. Tanya katanya, besok ini dari NU siapa? Belum pasti siapa. Nanti siapa yang siap itu. Yang Syiah bilang, mudah-mudahan bukan Ustadz Idrus. Loh kenapa? Ustadz Idrus tuh kalau debat gak punya adab. Terang-terangan menyalahkan orang. Akhirnya debat. Yang dari Condet ini dapat 10 menit karena emosi gak bisa berbicara. Orang berdebat itu gak boleh emosi, harus tenang. Kalau emosi gak keluar, harus tenang. Yang apa? Yang dari Condet ini terpancing. Saya pancing-pancing, saya ajak canda, malah emosi, gak bisa keluar, cuma marah-marah gitu. Akhirnya kawannya yang dari Malang, yang dari Malang ini ya, setiap berbicara saya ulur-ulur, apa namanya, kita ini kalau berdebat kayak Muhammad Ali tinju.
musuh tuh dirangkul, setelah dekat dijotos gitu. Itu teori, dulu sering nonton masih kecil. Dapat acaranya 2 jam, dapat 1 jam, yang Syiah ini begini, Ustaz, apa? Gimana kalau debat ini kita gak pakai moderator? Terus maunya apa? Langsung aja. Itu kan namanya gertak kan? Kita ini kalau digertak jangan takut. Coba saja, coba gertak lebih ya, volumenya, gertakannya lebih dari dia. Loh, saya gak pakai moderator gak apa-apa katanya. Tapi kan dari tadi kamu kewalahan, padahal pakai moderator. Kira-kira kalau gak pakai bagaimana? Jangan-jangan tambah berat buat kamu. Oh ya sudah, pakai moderator aja. Nah, jadi isinya ketawa. Kamu ini mau pakai moderator, gak pakai moderator, soal apa yang mau didebatkan? Soal melihat Allah di akhirat. Oh, soal itu. Iya, ya silahkan, keluarkan hujahnya kamu. Ya menurut kami, orang-orang Syiah, Allah itu gak bisa dilihat di akhirat. Mengapa? Karena kalau Allah dilihat, prosesnya akan berhadap-hadapan. Kalau berhadap-hadapan, berarti Allah itu benda. Kalau benda, berarti Allah perkara baru. Karenanya berarti Allah gak bisa dilihat. Saya bilang pada dia, itu kalau yang dilihat benda, berhadap-hadapan. Kalau Allah yang dilihat, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, maka bagaimana melihatnya bila kaifin, dengan tanpa proses, tanpa bagaimana caranya. Kalau menurut kami ahlus sunnah, Allah bisa dilihat. Mengapa? Karena Allah ada. Sesuatu yang ada mungkin dilihat. Secara hukum akli, karena Allah ada, maka Allah termasuk sesuatu yang mungkin dilihat. Bukan perkara yang mustahil, bukan perkara yang wajib secara akli. Itu secara akli. Gimana kamu cara membantah argumen saya bahwa Allah itu bisa dilihat karena Allah ada? Akhirnya dia mengalihkan, tidak menjawab. Gini Ustaz, ada dalil bahwa Allah itu gak bisa dilihat. Dalil yang mana lagi? Di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Tuhan berfirman, Musa, kamu tak akan melihatku. Nah, berarti Allah gak bisa dilihat, katanya. Saya bilang pada dia, oh kamu baca ayat dipotong ya begitu, coba baca sampai selesai. Justru ayat ini, kata para ulama, menjadi dalil kalau Allah itu bisa dilihat. Mengapa? Yang pertama, Nabi Musa minta melihat kepada Allah. Allah bisa dilihat apa tidak, ini persoalan tauhid. Seandainya Allah ini gak bisa dilihat, gak mungkin Nabi Musa minta. Masa ada seorang Nabi gak ngerti soal tauhid, lalu kamu lebih pandai daripada beliau? Pandai siapa kamu dengan Nabi? Ini Nabi. Ini persoalan tauhid. Para Nabi ini maksum dari kebodohan soal tauhid. Kamu ini gimana? Ini yang pertama. Yang kedua, ini bukti pertama kalau ayat ini bukti Allah bisa dilihat. Bukti yang kedua, dalam terusan ayat ini, walakininzur ilal jabal. Musa, kamu lihat gunung itu saja. Fa inistaqarra makanahu fasawfa taron. Kalau gunung itu bertahan pada tempatnya, kamu akan dapat melihat. Nah, ini melihat tidak mustahil berarti. Cuma melihat Allah apa tidak, oleh Allah digantungkan, ditaklek dengan bertahannya gunung, istiqrarul jabal. Sedangkan istiqrarul jabal ini perkara jaiz. Sesuatu yang ditaklek, digantungkan pada perkara jaiz, berarti juga jaiz. Berarti Allah itu jaiz dilihat di akhirat. Jadi dalil sampian itu justru dalil sebaliknya. Ini sampian gagal dalil namanya. Syiah itu ya, Syiah ya begitu. Nah, ini artinya apa? Argumen-argumen para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu sangat otentik. Sangat murni, gak bisa dibantah. Dibantah, tidak terbantahkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah.
Karenanya kita ini bersyukur kepada Allah, termasuk Ahlus Sunnah wal. Ini luar biasa bagi kita. Dalil apa yang kita ini diragukan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah? Gak bisa diragukan. Karena kita ini umat Islam. Umat Islam ini umat terbaik. Khairu ummah. Nabi kita ini makhluk terbaik. Kitab sucinya paling sempurna. Syariahnya paling sempurna. Para sahabatnya paling baik. Umatnya paling baik. Karena umatnya paling baik, selalu amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah, maka mayoritas umat Islam ini tetap konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tetap konsisten di dalam ajaran Ahlus Sunnah, para ulama'nya ini banyak yang memikirkan akidah Ahlus Sunnah. Maka setiap persoalan yang terdapat di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini selalu menang di dalam arena perdebatan. Ini contoh yang dengan Syiah. Contoh lagi ya, ini uji keotentikan, kemurnian. Hizbut Tahrir. Contoh lah. Karena kalau akidah ini kalau diceritakan kayak ngaji, nanti sampean ngantuk. Biar gak ngantuk, saya cerita tentang pengalaman saya bertengkar dengan mereka. Kira-kira 3 tahun yang lalu, sebelum HTI dibubarkan, ada beberapa ustadz, saya gak tahu kalau beliau HTI, telepon saya, Pak Kiai, apa? Kapan Pak Kiai ada di rumah? Ya sering lah di rumah, kita ini punya rumah. Lenda kan sering keluar kota, waktunya keluar, keluar, waktunya di rumah. Kenapa? Kita ingin silaturahmi. Silahkan, kira-kira kapan? Tanggal sekian, antara sekian saya di rumah. Akhirnya 4 orang datang. Yang 2 orang ini Ustadz HTI, salah satunya alumni Yaman. Bahasa Arabnya fasih. Yang 2 orang HTI juga, yang 2 orang dari Malang, 2 orang dari Probolinggo. Sampai di rumah, setelah namanya tamu ya kita kasih hidangan. Dan kita agak mau bicara akidah, saya tidak memulai kalau ada tamu Syiah atau apa, nggak pernah memulai dialog, karena kan nggak bagus kan, orang bertamu kok diajak bertengkar kan, tidak wajar lah. Setelah duduk, mereka ini duduk, Kiai, apa? Kita ini dari Hizbut Tahrir minta tolong lah. Loh, minta tolong apa? Tolong kalau ceramah jangan beda-bedakan HTI dengan Aswaja. Kenapa? HTI dan Aswaja itu sama, Ki. Gak ada bedanya. Saya tahu kalau mereka 4 ini asalnya orang Aswaja. Saya bilang, "Lah terus kalau memang HTI dan Aswaja sama, kenapa kalian keluar dari Aswaja dan ikut HTI?" Katanya sama. Kok keluar? Akhirnya diam. Nah, berarti gak sama kan buktinya kamu keluar. Akhirnya kata mereka, apa perbedaannya Kiai? Loh, kok tanya ke saya? Kan yang keluar sampai ya. Mestinya yang keluar yang menerangkan. Nanti saya ya mengimbangi. Ndaklah, sampean ini kan sering membeda-bedakan. Ya kalau tanya pada saya terangkan. Banyak perbedaannya. Apa? Di antaranya HTI sama dengan Syiah dan Mu'tazilah, tidak beriman kepada takdir. Menurut kamu, menurut kalian, perbuatan manusia yang disengaja bukan ciptaan Allah, bukan ketentuan Allah, tapi ciptaan manusia dan ketentuan manusia. Kalau menurut kami Ahlus Sunnah, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan Allah dan ketentuan Allah. Ini kan sudah berbeda. Masa ini dibilang sama? Lalu kata mereka, Pak Kiai, sebenarnya sama itu. Loh kok bisa berbeda sama? Karena begini, menurut HTI, walaupun manusia ini berbuat, perbuatannya itu ketentuan dan ciptaan dirinya, tapi kemampuannya untuk berbuat itu ciptaan Allah. Itu kan ciptaan Allah juga, kemampuannya untuk berbuat yang disebut dengan khosyah. Saya bilang, ini justru perbedaan kedua dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambah kelihatan perbedaan kamu dengan saya. Jangan ngakali.
Loh kok bisa? Ya bisa. Di dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah, Sayyidi Ahmad Ad-Dardir berkata, "Faman yaqul bit-tab'i aw bil-'illah, fadzaka kufrun 'inda ahlil millah." Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena karakternya, atau sesuatu itu menjadi ilat terhadap terjadinya sesuatu, maka dia kafir menurut umat Islam. Contoh, contohnya ya, ada orang sakit kepala minum bodrek. Kalau orang ini berpendapat bahwa bodrek ini yang menyembuhkan, atau bodrek yang menjadi alasan kesembuhan tanpa keterlibatan Allah, maka kafir. Ini bukan HTI. Ini orang di luar Islam. Kemudian, wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyyun fala taltafit. Siapa yang mengatakan bahwa sesuatu itu berpengaruh karena kekuatan yang dititipkan oleh Allah pada sesuatu itu, maka dia adalah ahli bid'ah. Maksudnya bid'ah yang sesat, dan itu kamu HTI. Artinya apa? Ada orang berpendapat, ada orang sakit kepala minum bodrek, lalu sembuh. Ditanya, kok sembuh? Iya, minum bodrek. Loh, masa bodrek bisa menyembuhkan? Loh, pada bodrek ini ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah namanya. Yang benar bagaimana sembuh atau tidak sembuh, semuanya semata-mata karena Allah, bukan karena bodrek. Bodrek itu gak punya kekuatan. Dalilnya mana? Contohnya, contoh selain bodrek, pisau. Pisau itu kan bisa memotong. Kalau orang berpendapat bahwa pisau ini yang bisa memotong tanpa Allah, kafir. Kalau orang mengatakan bahwa pada pisau ada kekuatan memotong, sesat. Yang benar bagaimana? Pisau ini gak bisa memotong. Pisau itu memotong apabila bersamaan dengan kehendak Allah. Contohnya Nabi Ismail ketika dipotong, pisaunya mental. Api gak bisa membakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Ini dalil Ahlus Sunnah wal. Nah, di dalam Al-Quran dibahasakan, wama romaita idh romaita walakinallaha roma. Wama romaita ay khalqan. Kamu tidak melempar, dalam arti menciptakan lemparan itu. Idh romaita, ketika kamu melempar, ay kasban, melakukan. Walakinallaha roma. Tetapi sebenarnya Allah yang melempar. Ini namanya takdir. Kamu gak percaya pada itu. Jadi kamu beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma kamu gak dikafirkan sama Ahlus Sunnah. Untung kamu belum dikafirkan. Untung kamu belum dikafirkan. Saya bilang begitu. Loh, kenapa? Karena kamu masih beriman bahwa Allah mengetahui perbuatan manusia sebelum manusia berbuat. Itu aja. Tapi itu kelemahan kamu. Kelemahan orang Mu'tazilah seperti kamu. Kata Imam Syafi'i, al-qadari in khusima bil ilmi in qata'. Orang Qadariyah apabila didebat dengan pengetahuan Allah, mereka pasti kalah. Coba saya tanya, perbuatan manusia ini ciptaan Allah apa ciptaan manusia? Ciptaan dan ketentuan Allah atau ciptaan dan ketentuan manusia? Kalau menurut kami, perbuatan manusia sengaja dan tidak sengaja adalah ciptaan dan ketentuan Allah. Kalau menurut kamu, ciptaan dan ketentuan manusia? Pertanyaannya, apakah sebelum manusia Allah sudah tahu apa belum? Yang HTI gak jawab. Nah, kamu bingung. Karena kalau kamu bilang Allah gak tahu, kamu kafir. Menganggap Allah bodoh. Kalau kamu bilang Allah sudah tahu, nanti ditanya lagi. Gimana? Ya Ustaz, Allah tahu. Nah, sekarang kalau Allah tahu perbuatan manusia sebelum mereka berbuat, padahal kita besok berbuat apa, kita gak tahu. Lalu siapa yang bikin rencana itu? Yang bikin rencana perbuatan itu manusia apa Allah? Akhirnya diam. Nah, kamu gak bisa jawab. Mengapa? Soalnya kalau kamu jawab, yang bikin rencana misalnya manusia, kamu bodoh. Mengapa?
manusianya belum ada sudah bikin rencana. Enggak lah kamu bilang yang membuat rencana Allah. Loh katanya tidak ada takdir. Kok Allah yang menentukan? Ini mereka. Jatuh dua kali. Ini apa namanya orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah. Ini memang luar biasa. Para ulama Asy'ariyah ini ya. Di dalam melakukan uji materi terhadap konten-konten di dalam akidah luar biasa. Karenanya tema-tema ideologi akidah yang ada di dalam kitab-kitab kecil, misalnya Aqidatul Awam ya, atau As-Sanusiyah, itu walaupun dalilnya tidak ungkap panjang lebar, itu sebenarnya panjang lebar. Cuma oleh para ulama kita ini dikasih yang dasar-dasar. Mengapa? Ulama kita ini tahu kalau orang akhir zaman seperti kita malas-malas memang. Makanya dikasih yang tipis-tipis. Kalau dikasih tebal-tebal gak ada yang baca. Tipis aja dibaca kadang itu, apalagi tebal. Nah ini artinya apa? Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang benar-benar murni dan benar-benar otentik. Mengapa? Karena sudah melalui ujian. Dan yang menguji ini seluruh dunia, seluruh firqah. Berbagai golongan memang sudah menguji terhadap akidah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini contoh-contoh saja ya, contoh keotentikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi siapa? HTI sudah, Syiah sudah. Wahabi. Wahabi ini apa? Emang mereka ini aliran baru kan? Kan dibanding Mu'tazilah, Syiah, Wahabi ini paling baru. Wahabi ini penakut. Takut sama siapa? Sama Syiah lah takut Wahabi. Mengapa? Karena Syiah punya ilmu kalam. Wahabi gak punya ilmu kalam. Dan mengharamkan ilmu kalam. Saya ini pernah diundang orang Wahabi menjelaskan kesesatan Syiah. Saya pakai teori ilmu kalam, cuma gak bilang ilmu kalam. Mereka ngangguk-ngangguk. Ini mengharamkan tapi ngangguk-ngangguk. Mereka ini mengangguk-ngangguk. Nah, kaidah-kaidah keagamaan ya, seperti di dalam ilmu kalam perlu dikuasai. Mengapa? Karena kalau kaidah-kaidah agama itu dikuasai, insya Allah kita mudah mengatasi pahaman-pahaman ya, atau serangan-serangan dari kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Karena kaidahnya itu yang penting. Kalau Wahabi ini yang sudah lama ya, sama Wahabi ini gak bertengkar sudah lama. Karena Wahabi, bukan tidak munadzara, tidak polemik sudah lama. Mengapa? Mereka gak mau. Kalau ketemu dengan kita ya ngajak persaudaraan, ngajak apa? Saya ini yang terakhir dialog itu di Bitung 2018 Sulawesi Utara. Yang nantang itu Salafi Wahabi. Akhirnya oleh pengurus NU Salafi Wahabi diundang, Muhammadiyah diundang, LDII diundang. Padahal yang nantang-nantang tuh yang Salafi. Mana ustadznya? Ayo bawa ke sini. Debat dengan saya. Begitu didatangi lari keluar kota katanya. Ini mereka. Langsung ada di luar kota. Besoknya LDII dengan Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah tuh bagus. Karena kata beliau, Kiai, kita ini Muhammadiyah sudah istighatsah, sudah tahlil. Masa diajak debat lagi? Masih kurang apa? Ini yang Muhammadiyah, kan sudah bagus berarti. Berarti sudah kembali kepada khitbah seperti Ki Ahmad Dahlan dulu membangun organisasi Muhammadiyah. Itu sudah bagus, kita hargai. Yang LDII ini, sebelum acara dimulai, saya duduk di kursi sini, LDII di sini. Siapa? Anu Kiai, saya pimpinan LDII Sulawesi Utara. Saya langsung begini, iya. Katanya kalau ada orang singgah ke masjidnya langsung dipen. Enggak Kiai, enggak katanya. Sungguh, enggak. Kalau enggak percaya mari ke masjid saya kan. Enggak siap pen. Lalu bajunya saya usap-usap.
Katanya kalau bajunya diusap-usap langsung dicuci. Ya enggak lah kiai, masa dicuci? Usap lah enggak apa-apa katanya. Terus dia ini punya gelang tasbih kecil itu. Lah ini apa? Loh, Pak Kiai suka tak? Saya tanya, dibuka terus dikasihkan pada saya. Pada waktu dia dikasih waktu, kita ini akidahnya sama dengan NU. Nanti kalau Ki Edrus menyampaikan akidah, itu akidah kita juga. Jadi ya memang gak perlu debat sudah. Mengapa? Ya mungkin mereka ini kembali, benar-benar kembali ke dalam Ahlus Sunnah Wal. Pada waktu itu saya bawa kitab Akidah 50. Tahu buku saya. Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah penjelasan sifat 50. Kemudian tentang sunnah dan bid'ah, bid'ah hasanah. Saya bawa itu. Saya bawa 10, saya hadiahkan pada panitia. Yang LDI dan Muhammadiyah ini angkat kiai, tolong itu untuk kami. Tak ajarkan katanya kepada jamaah kami. Entah diajarkan sungguh apa enggak, wallahu a'lam. Karena kadang-kadang orang-orang di luar Ahlus Sunnah taqiyahnya itu luar biasa. Mereka kalau di depan kita sama dengan kita, tapi di belakang ya beda kadang-kadang. Khosyah ya, memang seperti itu. Nah ini yang LDI, saya kira itu karena ini waktu hampir habis, kita isi dengan sesi tanya jawab. Katanya ada tanya jawabnya sebentar. Silahkan. Terima kasih. Oke. Ya, langsung saja kita masuk ke sini. Namun sebenarnya ada dan ini di atas. Yang putih di samping, yang hitam di tengah. Ini buat kita semua. Antum sih. Pertanyaannya, kenapa adanya hilafiyah? Apakah Allah atau manusia yang disatakan? Apa maksudnya itu? Maksudnya apa itu? Saya agak paham. Apa hilafiyah itu sunnatullah atau bagaimana? Mungkin mau ditahkik dengan kiai. Oh, saya kira Allah atau manusia atau bagaimana? Kurang jelas. Mengapa ada hilafiyah di kalangan umat manusia? Yaitu sudah kehendak Allah memang. Manusia ini memang diciptakan berbeda-beda. Tujuan-tujuannya, keinginannya berbeda, kemampuannya berpikir juga berbeda. Karena kemampuan berpikir berbeda, keinginannya berbeda, akhirnya menimbulkan perbedaan pendapat. Dan itu semua adalah kehendak Allah. Cuman di dalam menyikapi khilafiyah itu, di kalangan para ulama kita kan ada dua konteks. Kalau perbedaan itu masalah furu'iyah, itu biasanya kata para ulama yang benar pahalanya dapat dua, yang salah pahalanya dapat satu. Itu kalau masalah furu'iyah. Ini yang masuk di dalam hadis ikhtilaf ummati rahmatun atau ikhtilaful ulama rahmah. Yang masuk dalam konteks hadis seperti ini, perbedaan di dalam masalah furu'iyah. Seperti perbedaan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemudian konteks yang kedua, perbedaan di dalam masalah akidah. Kalau perbedaan di dalam masalah akidah yang menyangkut usul ini berat. Yang benar itu berarti ahlus sunnah, yang salah sesat ahlul bid'ah. Yang benar itu dapat hidayah, yang tak benar sesat. Yang benar itu ahlus sunnah wal jamaah, yang tak benar bukan ahlus sunnah. Mengapa dua konteks ini berbeda? Karena kalau di dalam usuliyah, di dalam furu'iyah itu, dalil yang digunakan kebanyakan dalil dhanni. Kalau di dalam usuliyah, di dalam akidah kan dalil qat'i.
Karenanya perbedaan ini menjurus pada persoalan qat'i. Dan salah satunya ada yang kuat, memang ada yang qat'i, salah satunya tidak qat'i. Salah satunya biasanya kalah gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ini memang sudah sunnatullah ya. Sunnatullah pada makhluknya memang diciptakan berbeda-beda. Bangsanya berbeda-beda, apa namanya, karakteristiknya berbeda-beda, fisiknya berbeda-beda, pikirannya juga beda-beda. Saya kira itu. Ini pertanyaan umum sebenarnya. Baik, masih ada pertanyaan? Ya, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru-guru tercinta, alhamdulillah, kumpul semua. Pertanyaannya mungkin dari saya, dari yang kurang dalam ilmu agama, jadi untuk masalah kajian sunnah jamaah, maaf, di sebelah sana yang kita tahu seperti yang dia dan ceritakan juga mengatakan ada kajian sunnah. Kami ingin sekali sebenarnya bisa bercengkrama dengan mereka-mereka, ya, bisa gabung dengan mereka-mereka, tapi dari pandangan, mungkin dari pandangan mereka sudah tidak menerima itu, baru dari mana. Dan mungkin kami juga malah kami juga sebenarnya bersahabat dengan guru-guru mereka. Nah, ini mungkin ada tips and trick dari Kiai dan beberapa ustadz di sini untuk bisa menanggapi yang mereka kok sangat seperti benci sekali. Jadi mereka menganggap mereka hanya mereka yang menjalankan sunnah, kami tidak. Gitu. Jadi mungkin sebagai ada tips and trick kepada kami untuk menanggapi mereka, seperti apa kami harus menanggapi mereka. Jadi, terima kasih. Jadi kalau kami dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melarang pada jamaah untuk berinteraksi dengan mereka. Cuma sebelum berinteraksi perlu belajar dulu. Dan memang murid-murid kami, kami suruh datang ke tempat majelis-majelis mereka untuk menggoda. Dan itu cara yang ampuh. Ini cerita ya. Saya ini kan di Jember, anak-anak PMII, anak IPNU, IPPNU kan biasa ke rumah saya. Minta pelatihan 3 hari, kadang 1 minggu. Kalau saya pas mereka libur, saya gak ada acara di luar, di rumah saya. Awal-awal dulu, dapat pelatihan 3 hari di rumah saya, anak IPNU, IPPNU mengeluh. Ada apa, Kiai? Kita ini sering dikasih undangan. Sama siapa? Sama anak-anak HTI. Kenapa? Jengkel. Loh, jangan jengkel. Tidak boleh. Terus, itu kesempatan. Kesempatan gimana? Datangi aja. Dimanapun mereka bikin acara, hatta gak diundang kalau perlu datang. Terus gimana, Pak Kiai? Gini aja lah, daripada kamu bingung-bingung sampai di sana, judul seminarnya apa, kirimkan ke saya. Nanti saya buatkan soalan-soalan. Saya kadang-kadang di Jakarta, dari Kalimantan, buatkan soalan mereka. Tanya ini, narasumbernya siapa? Ini pertanyaannya. Soal penggoda. Soal penggoda. Ya. Biasanya begini, kamu bawa flash disk ke tempat mereka. Terus, sebelum acara dimulai, minta data di laptopnya, copy semua. Data-data ilmiah di laptopnya, copy semua. Copy paste. Terus, nanti pada waktu ceramah, tunggu SMS saya. Akhirnya apa? Setelah selesai apa? Oh, Pak Gey, ustadznya gak bisa jawab semua, katanya. Terus, ya sudah. Akhirnya, yang dari laptopnya itu didiskusikan dengan kawan-kawannya. Kadang kalau mereka ini tidak mampu, dibawa ke rumah saya. Dan setelah itu gak diundang lagi. Anak IPNU, IPPNU, PMI gak diundang lagi sudah. Sama HTI, sama siapa, gak diundang. Mengapa? Kalau diundang, merugikan. Karena kawan-kawannya bisa
bisa berbalik kan, tidak ikut mereka. Jadi kita ini jangan takut. Yang penting niatnya baik untuk menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Tahun lalu ada masjid di kampung di Jember. Ustadz Salafi tiap 2 minggu bikin acara di situ. Dan pesertanya dari luar semua. Acara kira-kira kurang 3 hari saya dengar kabar, itu sudah beberapa bulan katanya rutin. Ini gimana Kiai acara di sini? Loh, saya kok baru dengar. Ya sudah, akhirnya Rois Syuriah MWCNU kebetulan masih keluarga dengan saya telepon. Kiai, ini di masjid daerahnya Antum, daerah sini ada acara ini tiap 2 minggu. Ini Salafi ini. Loh, terus ini ya apa? Lah harus dihadapi. Hadapinya bagaimana? Loh, bagaimana? Ya datangi. Bukan bagaimana. Gini aja sudah. Ini acaranya kan malam Sabtu, besok malam. Waktu itu hari Kamis. Lalu terus, besok setelah Jumat, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang muda-muda sekitar sana kumpulkan. Sampaikan kantor Isyuri NU. Bilang saya mau datang. Akhirnya ustadz-ustadz yang muda-muda, ternyata kiai-kiai sepuh juga hadir. Saya datang, saya bawa murid 2 orang. Murid-murid saya ini sudah menghafalkan buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Dan sudah baca bolak-balik Wahabi Gagal Faham. Saya punya buku Wahabi Gagal Faham, tebalnya 600 halaman 2 jilid. Inginnya 10 jilid. Cuma belum sempat nulis lagi, baru 2 jilid. Nah, saya suruh menghafalkan memang. Dan ustaz yang ceramah itu saya tahu. Karena tahu saya cari bukunya. Bukunya saya kumpulkan, ini pikirannya. Ini kamu pelajari, ini bantahnya di sini. Murid saya itu anak Banten, anak mana ya? Daerah ini. Daerah Banten. Tapi sudah pandai baca kitab memang sama kawannya. Saya suruh naik motor karena saya bawa mobil. Kamu naik motor nanti pulang setelah selesai acara. Saya kumpulkan, saya provokasi, Wahabi ini bahaya. Karena Wahabi ini merusak. Wahabi ini maling. Apa maling itu? Bukan maling jambu. Kalau maling jambu itu kan orang gondrong kan, suka mencuri jambu. Nah, Wahabi ini maling akidah. Pokoknya saya provokasi. Wahabi ini bahaya. Akhirnya kiai-kiai itu marah semua. Ya gimana ini Gus? Gimana ini? Lah makanya jangan tinggal diam. Nanti ini acara Wahabi ada di sini. Ini harus diselesaikan. Kemudian murid saya ini 2 orang datang ke majelis itu. Doktor siapa itu Wahabi? Begitu saya kasih pertanyaan. Nanti ini pertanyaannya. Bertanya tapi menyalahkan dan gak bisa dijawab. Begitu seminar dimulai, ceramah dimulai dapat beberapa waktu. Kawan ini interup, Ustaz, boleh enggak tanya istifadah Ustaz? Tanya apa? Ya tanya sudah, pertanyaannya menyerah. Ustaz tadi bilang begini, kan di kitab begini, hadisnya begini. Kok bisa Ustaz bilang begitu? Tak sesuai Al-Quran hadis. Ustaz bilang begini, loh di kitab beginilah. Ini Al-Quran, udah sesuai. Tolonglah Ustaz bicara yang benar. Langsung pucet itu. Doktornya langsung pucet, alumni Madinah. Dan alhamdulillah sejak saat itu gak ada lagi. Pengajian itu rutin pindah, entah pindah kemana itu. Nanti kalau ketemu tak datangi lagi. Nah, para ulama kita dulu seperti itu memang. Imam Asy'ari itu, kalau ada orang Mu'tazilah bikin majelis, datang beliau. Dan beliau ikhlas karena Allah. Kalau yang disampaikan benar ya diam, tapi kalau salah diluruskan. Karenanya murid-murid beliau ada yang mantan Syiah, ada yang mantan Mujassimah, mantan macam-macam muridnya didatangi. Dan murid-muridnya juga begitu. Para ulama Asy'ariyah itu memang kalau orang ceramah didatangi ceramahnya. Kalau omongannya salah dilawan. Kalau orang menulis kitab dikarang kitab juga, dibalas dengan kitab. Ini para ulama kita memang benar-benar kreatif.
Ada ulama yang terkenal ya di dalam munazarah itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mungkin sahabat kita Al-Ustaz Ad-Doktor Ar-Razi ini tafa'ul dengan beliau. Min Allahumma. Imam Ar-Razi ini kalau berdebat dengan Mu'tazilah tidak menyalahkan, tapi memperbaiki hujah mereka. Mu'tazilah kalau berhujah oleh beliau, kamu kalau berhujah jangan begitu, hujah kamu lebih kuat begini. Jadi ditolong, yang kuat begini hujah kamu. Cuma setelah itu dipatahkan oleh beliau. Tapi begini cara menyalahkan. Ini Imam Ar-Razi. Dan para ulama kita tuh luar biasa memang di dalam menghadapi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah. Ya karena memang terlatih. Dan ini dimanapun kita ini sebenarnya ingin membentuk apa namanya ya, tim pemburu, pemburu kajian-kajian gak bener itu, agar nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan menggoda. Dulu di Jakarta Utara, Islamic Center di mana itu, dekat Pelumpang ya, Kramat Tungga, tahun 2008, kawan-kawan Aswaja NU Jakarta Utara telepon saya, ini gimana Ustaz? Apa? Ini ada dua Ustaz Wahabi, ini tiap setengah bulan bikin kajian di sini, Kramat Tungga. Lalu terus, ini fatwanya gak enak, syirik kafir. Ya datangi, kalau gak enak, jangan diem. Caranya gimana? Gini aja, kamu cari orang lima dengan kamu. Dan terus, akhirnya dicari. Ada Ustadz Ali Rahmat dari Kemayoran, Jakarta Pusat. Terus Kiai Misbahul Munir, Jakarta Utara itu ya. Terus Ustadz Abdus Salam, kawannya Dr. Ar-Razi ini. Terus kawan saya, ada lima orang. Gimana caranya? Saya ini kan sudah sering kan mengkondisikan cara mengganggu acaranya orang itu, cara menggoda. Gini, kamu berlima duduk di antara jamaah, duduknya jangan berkumpul, berpencar. Terus nanti ketika mereka di tengah-tengah ceramah, kalian berlima angkat tangan bareng, intrup Ustaz, intrup. Kalau lima orang berpencar dikiranya kan banyak kan. Akhirnya karena yang intrup ini lima orang, seakan-akan mewakili mayoritas. Akhirnya yang dua orang narasumber ini diam, ya silahkan. Maju lima orang langsung ambil mikrofon. Dan mereka memang ustad-ustad, alim-alim di pondok. Disalahkan, Ustad, kalau ceramah jangan begitu. Masa bilang, kan di kita begini. Diterangkan katanya, gimana Ustad, kalau debat aja katanya. Daripada kita ini menyalah-nyalahkan orang, yang disalahkan gak ada. Kalau debat bagaimana? Satunya bilang, afwan, kita gak siap. Sampean ya apa? Gak siap juga. Akhirnya setelah itu mereka hati-hati. Ini cara memang. Pokoknya nanti kalau mau mendatangi majelis-majelis mereka, kirim WA ke saya, tak kirimkan soalan. Dan jangan takut, harus berani. Ini contoh yang dengan terusannya tadi ya, dengan siapa? Wahabi. Dengan liberal. Ini contoh ya. Tahun 2007. Saya ini diundang LBM PBNU berdialog dengan liberal tentang relasi suami istri. Syekh Nawawi Banten menulis kitab berjudul Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain, tentang hak-hak suami istri. Lalu kitab Syekh Nawawi Banten ini dibantah oleh orang liberal. Ada kelompok liberal di Jakarta Selatan, pusatnya Ciganjur. Entah rumah siapa di Ciganjur itu. Membuat forum namanya FK3, Forum Kajian Kitab Kuning. Kitab Uqudul Lujain ini ditahkik, disalah-salahkan. Syekh Nawawi Banten didistakan. Akhirnya kami, saya waktu itu masih di pondok, tahun 2003. Oleh Kiai-Kiai NU di Pasuruan disuruh menulis bantahan. Akhirnya kita tulis bantahan. Yang nulis saya. Jawaban terhadap liberal. Lama-lama setelah buku ini terbit,
Yang liberal itu kita kirimi, diajak ketemuan, gak mau. Akhirnya lama-lama tahun 2007, yang sekarang wakil presiden ya al-mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mudah-mudahan Allah menguatkan beliau memimpin kita menjaga umat Islam. Amin Allahumma. Acara ke Pasuruan. Sampai di Pasuruan oleh NU dikasih buku yang kita tulis. Nah, karena ini ada hubungannya dengan NU dan Syekh Nawawi Banten, Kiai Ma'ruf instruksi kepada LBM PBNU agar mempertemukan dua kubu. Saya dan kubunya liberal itu. Akhirnya yang dari kubu pro Okudullo jangan cuma saya sendirian dari Jawa Timur. Yang liberal ini banyak kawannya. Di lantai 4 PBNU itu pakai meja bundar. Saya kan enggak ada kawannya karena enggak punya kawan. Ada kawan-kawan alumni Sidogiri 5 orang kuliah di Tazkiyah. Di Sentul ya. Di Tazkiyah Institute itu. Golokannya Abdus Salam siapa saya panggil karena dulu waktu di pondok murid saya. Hei, besok tanggal sekian sekian jam sekian ketemu di PBNU. Ada apa Ustaz? Saya ini mau dikeroyok sama orang liberal. Kamu yang harus membantu. Siap. Ngumpul. Datang awal, sebelum mereka datang kita meeting. Kawan 5 orang. Ya apa caranya Ustaz? Kamu diam aja lah. Yang penting nanti kamu 5 orang duduknya berpencar. Ini kan posisinya meja bundar. Terus ini kan debat. Setiap saya menyalahkan liberal dapat 2 poin, kamu tepuk tangan bareng berlima. Ini untuk apa namanya? Menjatuhkan mental. Kita ini kok dikeroyok? Ya, kita bikin strategi. Akhirnya pada waktu pertemuan di PBNU yang membaca makalah dari mereka ini pimpinannya Ibu Sinta liberal. Nah, di makalahnya Bu Sinta ini isinya apologi pembelaan diri. Orang ini kalau sudah pembelaan diri berarti kan terdakwa kan. Berarti kan sudah apa? Merasa bersalah. Kita diam. Saya bikin makalah juga 3 halaman, isinya menyalahkan semua. Orang itu kalau berdebat jangan apa namanya? Usahakan yang disampaikan itu menyerang. Kalaupun menjawab, jawabannya serangan balik. Harus seperti itu. Itu caranya berdebat. Nah, makalah saya ini 3 lembar menyalahkan pihak lawan semua. Setiap dapat 2 atau 3, 5 orang ini tepuk tangan. Karena tepuk tangan, yang liberal tepuk tangan semua. Menyorak kawannya sendiri. Padahal itu kawan saya yang saya suruh itu. Ini memang cara berdebat. Ya itu caranya. Jangan takut. Datangi. Insya Allah nanti di antara mereka ya pasti ada yang kembali ke dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang ingin kita coba bangun di Indonesia. Kita punya 2 orang kawan ya. Ini Dr. Ar-Razi Hashim dari Riau. Hah? Oh, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Karena saya sering acaranya banyak di Riau. Anak-anak Riau sering posting foto dan acara beliau. Dan ini dari Jakarta. Kita ini apa ingin mensinergikan ya, membangun sinergi para asatid-asatid yang muda-muda ini untuk membangun tradisi keilmuan seperti itu. Kita ini kalau ada majelis taklim mereka, kita datang untuk perdamaian. Ini kan namanya perdamaian kan? Cuma perdamaian membawa pertanyaan yang menggoda. Itu cara itu. Ya nanti tanya sama Habib Ghaif, sama Dr. Ar-Razi, Ustaz, apa nanti yang ditanyakan? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira jawabannya membingungkan. Maju kena, mundur kena. Seperti itu.
Artinya apa? Jangan takut menghadapi Wahabi. Gak perlu takut. Wahabi takut pada kita. Ada kawan saya dulu kuliah di Bogor. Kawan-kawannya salafi. Gimana Ustaz? Kawan saya ini salafi semua. Tak kirimi buku. Ini kasihkan sama. Begitu buku saya dikasihkan pada ini bukunya guru kami. Loh, minta maaf ya. Nah kenapa? Kita ini haram baca buku beliau Ustaz Idrus. Kalau mereka ini baca buku kita sudah diharamkan. Kalau kita gak diharamkan, baca aja. Kalau gak setuju ya disalahkan. Kalau gak bisa menyalahkan, ketemuan dengan saya. Kita ajari nanti cara menyalahkan. Harus seperti itu memang. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang kelompok pemenang. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang Ath-Thaifatul Mansurah. Jadi golongan yang diberi pertolongan oleh Allah. Kalau Wahabi itu cuma ngaku-ngaku, mereka bilang Ath-Thaifah Al-Mansurah, golongan yang diberi kemenangan. Diajak ketemu gak mau, katanya menang kok gak mau. Ini mereka, saya kira itu ya. Saya kira pertanyaannya sudah cukup ini, karena sudah melebihi durasi. Katanya 8:30 tadi. Oh, satu lagi gak apa-apa. Terakhir, terakhir. Kalau menurut NU, tiga nama yang disebutkan itu memang tokoh Wahabi. Syekh bin Baz Wahabi, Syekh bin Utsaimin Wahabi, Syekh Albani Wahabi juga. Ya Wahabi lah. Terhadap fatwa-fatwanya, kalau fatwa-fatwanya benar sama dengan fatwa kita, ya kita terima. Kalau gak benar, gak sama, ya kita tidak menerima. Karena masyayikh-masyayikh Wahabi di Timur Tengah, itu gak semuanya salah fatwanya. Contoh ya, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu ditanya, kalau ada orang keluarganya meninggal dunia, lalu bikin masakan, hidangan, untuk tamu, boleh apa enggak? Kata beliau, boleh. Hidangan untuk tamu. Syekh Utsaimin gak setuju dengan itu. Syekh bin Baz lebih moderat. Syekh bin Baz juga berfatwa. Ada orang keluarganya meninggal dunia. Disumbang makanan oleh tetangga. Dan makanan melebihi kebutuhan keluarga. Boleh enggak mengundang orang untuk makan? Kata Syekh bin Baz, gak apa-apa mengundang orang untuk makan. Nah ini kan tahlilan sebenarnya. Jadi saya punya fatwanya Syekh bin Baz 30 jilid saya punya. Dan saya baca sampai selesai. Nanti kitab-kitabnya Syekh Albani, Silsilatul Ahadith As-Sahihah, berapa itu? 12 jilid. Yang Ad-Dha'ifah 9 jilid. Saya sudah selesai bacanya. Saya kalau berbicara Al-Albani, Wahabi Al-Albani, saya sudah baca, yang Wahabi belum tentu hatam itu. Nah, sudah baca sungguh, Mas. Tapi dulu, ha? Cuma hafal Arba'in. Ya, cuma yang bacanya waktu di pondok dulu. Waktu di pondok, kalau yang Syekh bin Baz ini, karena baru 5 tahun ya, saya dikirim kawan-kawan Aswaja di Qatar. Begitu dikirim, saya langsung baca berhari-hari sampai selesai. 30 jilid. Kalau yang Syekh itu contoh ya. Dan masyayikh Wahabi ini antara yang satu dengan yang lain fatwanya beda-beda.
Dan anehnya kata Wahabi, ini ulama salaf, ijma, padahal beda-beda itu. Wahabi ini begini cara berpikirnya. Wahabi ini kan ikut manhaj salaf. Tapi gak semua salaf yang diikuti. Salaf ini dilokalisir kepada Imam Ahmad. Selain Imam Ahmad gak dianggap salaf. Walaupun sebelum Imam Ahmad. Jadi salaf versi Wahabi ini dilokalisir kepada Imam Ahmad. Nanti dari Imam Ahmad dilokalisir lagi, yaitu fatwa-fatwa Imam Ahmad yang disetujui oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah gak setuju, gak dianggap salaf. Nanti dari Ibnu Taimiyah diperkecil lagi kepada pendiri Wahabi bin Abdul Wahab. Kalau bin Abdul Wahab gak setuju, hatta Ibnu Taimiyah setuju, gak diambil lagi. Terakhir diperkecil kepada Al-Albani. Jadi pikiran Wahabi itu semakin lama semakin kecil. Karena memang dilokalisir seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau awal berdirinya memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Ahmad Dahlan masih ada hubungan keluarga dengan Pondok Krapia. Istrinya itu kan masih keluarganya Kiai Krapia. Dan berdirinya Muhammadiyah ini pendukungnya kan para habaib dulu di Jakarta yang mendanai. Itu dananya dari para habaib. Umat Islam itu di Jakarta dulu punya organisasi namanya Jami'atul Khair. Pada masa Belanda akan membuka cabang di Jawa Tengah karena Jawa Tengah Jogja marak kristenisasi. Sama Belanda gak boleh. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi lokal namanya Muhammadiyah. Dan sama-sama swaja itu untuk melawan kristenisasi. Kemudian setelah Kiai Ahmad Dahlan ini wafat, lama-kelamaan, karena di Muhammadiyah itu gak seperti di NU. NU itu kan banyak kiainya karena banyak pondok. Di Muhammadiyah ini kader-kadernya banyak yang dekat dengan Wahabi. Akhirnya terjadi pergeseran sedikit demi sedikit, Muhammadiyah ini menjadi Wahabi. Dan di kalangan Muhammadiyah, Wahabi di internal mereka itu tidak seragam. Ada yang Wahabi radikal, ada yang Wahabi moderat, ada yang Wahabi agak liberal ada di Muhammadiyah. Kalau ingin tahu, mereka kalau muktamar, spanduk-spanduknya itu beda. Kalau yang Wahabi yang radikal, dengan muktamar ini kita berantas TBC. Apa TBC? Tahayul bid'ah khurafat. Kalau yang agak liberal, tanwir apa, pokoknya yang modern-modern bahasanya. Ya pokoknya dari bahasanya itu kita bisa menggambarkan, ini agak salafi Wahabi, ini Wahabi yang agak begini. Nah cuman walaupun Wahabi di Muhammadiyah, Wahabi ini kan ada dua jalur kan secara garis besar. Ada Wahabi langsung dari Saudi, ada Wahabi dari Mesir. Wahabi dari Mesir ini Wahabi melalui Syekh Muhammad Rashid Ridha, salah seorang murid Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Rashid Ridha ini karena gurunya Muhammad Abduh ini kan muridnya ada yang ke liberal, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan Wahabi. Muhammad Rashid Ridha ini pola pikirnya salafi Wahabi tapi ada liberalnya. Ini yang masuk ke Muhammadiyah. Ini yang masuk ke sebagian ya kawan-kawan di Muhammadiyah ya Wahabinya Syekh Muhammad Rashid Ridha. Karenanya setiap menjelang bulan puasa dan menjelang lebaran, Muhammadiyah beda dengan yang lain. Mestinya kalau Muhammadiyah ini benar-benar Wahabi, mestinya Rukyatul Hilal, gak ikut hisab. Tapi mengapa? Ini agak Wahabi. Tapi kok malah pakai hisab, gak Rukyatul Hilal. Ini ikut fatwanya Muhammad Rashid Ridha. Melalui bukunya, majalahnya yang bernama majalah Al-Manar. Jadi itu. Jadi memang terjadi pergeseran ya. Dan kadang-kadang di Muhammadiyah ini ya liberal apa? Radikal sekali Wahabinya. Tahun 2009 saya ada acara di Surabaya. Ada murid saya di Jember, di kota. Kiai, ini Muhammadiyah
IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, menyebarkan buletin ke masjid-masjid, judulnya Maulid Nabi itu bid'ah, sesat, menyerupai orang kafir dan syirik, lengkap pokoknya. Loh, ada datanya, ini kayak kita punya katanya, kita dapat. Akhirnya setelah kita dapat itu, anak buah di kader-kader Ibnu saya panggil. Judul apa namanya? Judul buletinnya itu apa ya? Lupa. Anak-anak NU memang anak buah kita bikin jawaban terhadap buletin ini. Akhirnya bikin buletin judulnya Al-Manar. Ya anak-anak kuliah yang di Stain yang memang Yai N memang anak buah kita. Dan dibantah itu habis. Setelah dibantah habis sama yang bantah didatangi di kantornya, ini bantahan kami, ini betul kali, iya. Gimana kalau dialog terbuka? Enggak Ustaz, maaf Adik. Loh, ini kan menyalah-nyalahkan kami yang sedang maulid. Ini jawabannya, ya apa? Enggak Ustaz, minta maaf. Ya sudah, pokoknya jangan ulangi lagi ya terbit ini. Kalau terbit lagi, saya datang lagi ke sini. Akhirnya agak terbit lagi setelah itu. Ahlu sunnah itu harus berani. Qawmi ul bid'ah. Dan itu ya memang anak buah kita yang kita produk kita ini, kita latih untuk seperti itu. Dan alhamdulillah kita ini kader-kader yang kita latih untuk melawan mereka sudah banyak, hampir merata di Indonesia. Di Aceh, kemudian di Medan, kemudian pernah pelatihan di tempat saya dulu, koordinasi dengan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran di Yogyakarta. Pesertanya para asatid hampir seluruh pulau di Indonesia. Cara menghadapi Salafi Wahabi. Cara. Saya kira itu Muhammadiyah. Dan ini pertanyaan terakhir ya. Mudah-mudahan kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan berjumpa lagi. Amin Allahumma. Amin. Dan insya Allah dua orang ini istiqomah ke tempat ini. Ya. Sini. Bukan. Oh ini ya. Insyaallah lah. Saya ini tadi jam 3 mendarat di Soekarno-Hatta. Karena sudah hampir setengah bulan gak pulang-pulang. Jadi mulai Senin. Senin kapan ya sudah. Pokoknya Senin besok ini pas setengah bulan. Ke Denpasar semalam. Dari Denpasar ke Madura 2 hari. Dari Madura ke Jambi 2 hari. Dari Jambi ke Lombok 2 hari. Dari Lombok ke Tanjung Balai, Karimun, terus ke Pulauan 2 hari. Ke Batam 2 hari, baru ke sini. Sudah 3 hari, capek. Ya doakanlah mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma. Dan kita doakan ya Ustadz-Ustadz yang muda-muda di samping saya ini sehat walafiat.